dự khai mạc có ông Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. Pelatih timnas Vietnam, Hili Petro Usier akhirnya dipecat oleh Vietnam. Ya, hal itu terjadi jika Vietnam kembali kalah dari timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas benarkah itu? Berikut ini penjelasannya. Masa depan pelatih timnas Vietnam, Hili Petro Usier, saat ini ramai jadi sorotan. Terlebih, saat Vietnam dikalahkan Indonesia di Piala Asia lalu, sehingga Vietnam dipastikan gagal lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Lalu desakan untuk memecat Hili Petro Usier pun bermunculan. Bahkan, ada yang meminta sang pelatih didepak jika Vietnam kalah dari timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Timnas Vietnam akan berjumpa sebanyak dua kali kontra timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret 2024. Laga pertama akan digelar di Indonesia terlebih dahulu pada tanggal 21 Maret 2024. Kemudian pada 26 Maret 2024, skuad Garuda bergantian akan bertandang ke markas Vietnam. Terkait hal itu, Wakil Ketua Federasi Sepak Bola Vietnam, Nguyen Xuan Phu akhirnya angkat bicara. Nguyen Xuan Phu memberi wanti-wanti untuk Hili Petro Usier soal masa depannya jika masih belum mampu membawa Vietnam kalah dari Indonesia dan tak mampu berbuat banyak di kualifikasi Piala Dunia nanti. Tujuan VFF yang ditetapkan untuk pelatih Petro Usier adalah sukses di kualifikasi Piala Dunia, khususnya sukses di dua pertandingan yang berlangsung pada Maret. Jika tim tidak berhasil, VFF akan duduk dengan Petro Usier, dan akan menentukan masa depan dari Petro Usier di timnas Vietnam, tegas Nguyen Xuan Phu. Sementara itu, jelang laga sengit melawan Vietnam, pelatih Shin Tae-yong pun memberikan pernyataan mengejutkan. Dan hal itu langsung menjadi sorotan bagi salah satu media Vietnam. Shin Tae-yong mengungkapkan keoptimisannya jelang melawan Vietnam. "Saya ingin memimpin Indonesia lolos babak kualifikasi kedua. Kami akan mengincar hasil yang baik di pertandingan berikutnya melawan Vietnam untuk mencari tiket untuk melanjutkan," ucap Shin Tae-yong. Jika memenangkan kedua pertemuan tersebut, timnas Indonesia bisa sepenuhnya naik untuk memegang salah satu dari dua posisi teratas di grup F, ungkapan Shin Tae-yong tersebut lantas membuat Vietnam menyorotinya. Cita-cita lolos ke babak dari kualifikasi Piala Dunia zona Asia bukanlah mimpi yang mustahil bagi pelatih Shin Tae-yong karena pelatih asal Korea itu punya banyak pemain muda berbakat, tulis media Vietnam, Soha. Di lain sisi, salah satu pemain Vietnam juga nampak memberikan pernyataannya usai kalah di Piala Asia kemarin atas Indonesia. Dia mengatakan ingin membalaskan dendamnya atas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Pertemuan di kualifikasi Piala Dunia 2026 itulah yang disebut pemain Vietnam sebagai momen emas bagi Vietnam untuk membalaskan dendam terhadap Indonesia. Ia bahkan siap bermain di hadapan puluhan ribu fans Garuda demi membalaskan dendam mereka itu. "Kekalahan kemarin memang sangat menyakitkan bagi kami. Kali ini, saatnya kita nantikan laga di bulan Maret. Tidak ada yang lebih baik dari keberhasilan Vietnam membalaskan dendam kepada Indonesia. Saya siap 100% untuk itu," ujar pemain Vietnam. "Waduh, jangan takabur dulu deh Nguyen. Ini bukan Garuda yang dulu loh. Nanti kalau kalah lagi, nangis lagi."